Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih terus dapat bersama-sama di channel saya ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah singgah di channel saya. Saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk terus ikuti slide video ini dan seterusnya subscribe bagi yang belum, dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah subscribe, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan boleh juga like, komen dan share video ini di media sosial tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Cinta Dulu-Dulu, disiarkan di Utusan Malaysia pada 24 Februari 2018. Sesungguhnya untuk mencipta sesuatu bahan kreatif seperti puisi, ianya tidak terlalu sukar dan tidak juga terlalu mudah. Yang penting, apa perkara yang hendak tuan-tuan dan puan-puan ketengahkan di dalam puisi tersebut, dalam bahan kreatif atau puisi tersebut. Contohnya, tajuk saya Cinta Dulu-Dulu. Jadi saya akan tulis apa saja yang saya ingat berkenaan cinta dulu-dulu. Kemudian saya akan saring dan susun mengikut kesesuaiannya. Jadi begitulah penciptaan yang karya kreatif ataupun puisi yang saya buat. Semoga dengan pedoman ini tuan-tuan dan puan-puan yang berminat menulis puisi akan boleh mencubanya. Semoga puisi ini dan pedoman yang saya berikan ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cinta Dulu-Dulu, hasil karya saya yang disiarkan di Utusan Malaysia 24 Februari 2018. Cinta Dulu-Dulu, setia sampai mati, sanggup harungi segala pahit, sanggup hadapi segala rintangan, bagaikan Laila dan Majnun. Cinta suci dan abadi, biarpun bertahun-tahun tak bertemu, rindu akan bertambah mendalam. Biarpun digoda jelitawan, biarpun dihampiri cecaka kaca, iman tak pernah goyang. Sekian, Azaman Sulaiman, Padang Serai, Kedah.